Halo Spelabers, welcome back to Salam Sepat 39. Kali ini kita akan bahas putaran terakhir fase grup Piala Asia 2023. Berikut klasemen akhir fase grup Piala Asia 2023 di grup A. Qatar lolos 16 besar sebagai juara grup, disusul Tajikistan lolos 16 besar sebagai runner-up. Selanjutnya kita pindah ke grup B. Dari hasil putaran 2, Australia sudah kantongi tiket lolos 16 besar, menyusul Uzbekistan 4 poin, Suriah 1 poin, dan India 0 poin. Sekarang mari kita lihat hasil pertandingan putaran terakhir di grup B. Untuk partai pertama, Australia versus Uzbekistan, skor sama kuat 1-1. Berikut statistik pertandingan kedua tim selengkapnya. Berhasil raih masing-masing 1 poin, Australia lolos 16 besar sebagai juara grup, diikuti Uzbekistan sebagai runner-up Piala Asia 2023. Partai kedua, Suriah versus India, skor 1-0 dimenangkan oleh Suriah. Berikut statistik pertandingan kedua tim selengkapnya. Berhasil angkut 3 poin, Suriah berpeluang besar untuk menjadi salah satu peringkat 3 terbaik yang akan lolos 16 besar Piala Asia 2023. Sekarang kita pindah ke grup C. Dari hasil putaran kedua, Iran sudah kantongi tiket lolos 16 besar, menyusul Uni Emirat Arab 4 poin dan Palestina 1 poin. Partai pertama, Iran versus Uni Emirat Arab, skor tipis 2-1 dimenangkan oleh Iran. Berikut statistik pertandingan kedua tim. Berhasil menang dengan skor meyakinkan, Iran lolos 16 besar sebagai juara grup dengan poin penuh. Partai kedua, Hong Kong versus Palestine, skor telak 0-3 dimenangkan oleh Palestine. Berikut statistik pertandingan kedua tim. Karena masih kalah selisih gol, Uni Emirat Arab tak tergeser dari peringkat 2 dan lolos 16 besar sebagai runner-up grup C. Dari hasil 6 pertandingan putaran akhir fase grup, berikut klasemen 4 peringkat 3 terbaik saat ini, di mana timnas Indonesia masih berada di zona lolos namun berada di urutan terakhir. Serta berikut daftar 5 top skor dan 5 penyumbang assist teratas sementara. Jadwal pertandingan selanjutnya akan digelar pada Rabu 24 Januari 2024, yaitu partai pertama Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Jepang. Kick-off pukul 18.30 WIB akan berlangsung di Altumama Stadium, live di RCTI dan Vision Plus. Partai kedua, Vietnam versus Irak, kick-off pukul 18.30 WIB juga akan berlangsung di Jasim bin Hamid Stadium, live di Vision Plus. Inilah sekilas info hasil dan jadwal serta klasemen peringkat 3 terbaik fase grup Piala Asia 2023 putaran terakhir. Semoga terhibur. Sekian dan terima kasih.